Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Khairuddin Abu Hassan, Mukhlis Munafik dan pengkhianat yang cuba mencemari legasi Tun M. Bekas Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan Khairuddin Abu Hassan telah mengecam munafik dan pengkhianat dalam parti kerana cuba mencemarkan legasi bekas pengurusinya Dr. Mahathir Mohamad. Khairuddin mendakwa terdapat segelintir dalam parti itu mencabar Mahathir ketika cuba menutup kelemahan mereka dengan menyalahkan orang lain. Beliau mendakwa mereka menuduhnya timbalan Presiden Pejuang Marzuki Yahya dan Abu Bakar Yahya, pembantu Mahathir, mempengaruhi bekas Perdana Menteri itu membuat keputusan yang salah untuk parti. Orang-orang munafik politik ini kini memutarbalik cerita dan menuduh mereka yang menyokong kuat perjuangan Mahathir, katanya dalam satu kenyataan. Beliau mempersoalkan bagaimana seorang ahli politik berpengalaman seperti Mahathir boleh terpengaruh dengan begitu mudah dan berkata kebenaran di sebalik perletakan jawatannya sebagai pengerusi pejuang akan terbongkar tidak lama lagi. Mahathir telah meletakkan jawatannya sebagai pengerusi pejuang parti yang diasaskannya pada 2020 selepas berhenti bersatu Jumaat lalu. Seorang pemimpin pejuang yang tidak mahu namanya disiarkan memberitahu FMT bahawa keluarga bekas Perdana Menteri itu mahu beliau berundur dari politik. Bagaimanapun pemimpin itu tidak pasti sama ada itu sebab sebenar beliau meletak jawatan. Pada Isnin Khairuddin meletak jawatan sebagai Ketua Wilayah Persekutuan Pejuang memetik kehilangan keyakinan terhadap kepimpinan Presiden Parti